17 berapa? 2? Sudah terjadi karena Mak Romer tadi lari itu mendengar suara tembakan tadi, Mas. Nah, itu si Kodir masuk itu. Dan baru waktu memberikan keterangan saksi dia di luar saja. Jam 8 baru dia masuk. Kodir, Kodir. Selesai eksekusi. Ini Kodirnya lari. Iya. Sekitar 17.12, Majis. 17.12-an. Terjadinya penembakan? Penembakan, Majis. 17.12 ya? Lebih kurang. Ini udah lewat nih? Udah lewat, Majis. Udah selesai ya? Ini bentar lagi keluar lagi Pak Perdisambo sama Ibu Putri. Saudara, mestinya ini pada waktu pemeriksaan Kodir diperlihatkan. Hah? Loh bukan, kan ada bukti. Kalau seandainya bukti itu sudah ada di sini kan bisa diperlihatkan. Itu lihat itu. Yang bertiga, Om Kuat belum kelihatan yang mulia. Kapan dia kelihatannya? Setelah dipanggil yang mulia. Setelah dipanggil, ya. Siapa yang manggil? Bapak yang mulia. Manggil, ya. Terus dipanggil disuruh apa Kuat? Pas manggil Pak Kasat yang mulia. Duluan mana ketika saudara apa namanya Romer dibilang ada saudara Richard itu duluan mana dengan manggil apa Kasat Reskrim? Duluan manggil Pak Kasat yang mulia. Duluan manggil Kasat Reskrim. Siap. Terus si Kuat disuruh apa sama saudara Ferdi Sambo? Saya kurang tahu yang mulia. Kemarin kan saudara Adan Romer mengatakan, saudara membenarkan, iya saat itu ada saudara Yogi, ada saudara Om Romer. Iya, ada saudara Yogi, ada saudara Richard. Dia mengatakan Ferdi Sambo, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya walaupun taruhannya jabatan. Siap. Kan saudara ada di situ. Kalau itu saya kurang mendengar yang mulia. Beda lagi. Terus apa lagi yang saudara tahu? Kapan saudara tahu dari perkara pembunuhan? Setelah itu banyak orang datang yang mulia. Mungkin lebih dari 10 orang yang mulia. 10 orang. Kemudian? Kemudian masuk ke dalam. Kemudian tidak lama ada ambulan datang yang mulia. Kemudian jenazah dibawa. Siap. Terus siapa yang nyuruh saudara membersihkan rumah dari cacaran darah korban? Orang yang ada di situ yang mulia. Saudara dibantu siapa? Sendiri yang mulia. Terus saudara Kuat ngapain? Saya tidak memperhatikan yang mulia. Mau saya tanyakan, setelah itu kamu datang jam masuk ke dalam jam 8, ada yang datang ke rumah enggak? Banyak yang mulia. Banyak. Siap. Jam berapa itu orang-orang berdatangan? Pas mau maghrib yang mulia. Maghrib jam 8 itu udah isya. Sekitar jam 6. Kamu ini kok tidak lama banyak. Ya tidak lama yang ngawur kamu itu. Maghrib itu tuh jam 6. Siap. Kamu datang jam berapa? Iya, mulia. Kamu di dalam jam 8, masuk ke dalam jam 8. Kemudian berdatangan tamu. Ya, tamu datang ke dalam enggak?
Di garasi yang mulia. Di garasi. Siap. Kamu lihat yang datang? Banyak mulia. Banyak. Ya. Yang datang pertama siapa? Pak Ridwan yang mulia. Ridwan. Terus habis itu siapa? Rombongan banyak yang mulia. Rombongan siapa? Saya tidak tahu ini. Baik, saudara sudah kenal dengan ini Hendra. Terdakwa Hendra sudah kenal belum? Belum. Belum, Pak. Dengan terdakwa Agus? Belum kenal ya. Selang kurang lebih 10 menit rombongan Bapak datang. Tidak lama kemudian terdengar suara letusan. Setelah rombongannya Putri Candrawati datang, kemudian lama kemudian saudara Ferdi Sambo datang. Siap. Terus tidak lama dari situ terjadi tembakan. Terus apa, lanjutkan ceritamu. Terdengar suara letusan. Berapa kali? Lebih dari 3 kali yang. Lebih dari 3 siap. Kali. Kemudian saya dan Om Romer panik yang mulia. Kemudian tidak lama Bapak keluar, terus tidak lama Ibu keluar bersama Om Riki. Ah, sebentar dulu, kapan saudara diperintahkan untuk menghubungi supirnya Kasat Reskrim, sebelum Ibu keluar? Sebelah ya, makanya kan sebelum apa begitu tidak lama kemudian Ferdi Sambo keluar. Siap. Saudara diperintahkan untuk menghubungi Kasat Reskrim, Ridwan Soplanit, saudara ya. Menghubungi sopirnya. Iya. Kemudian saudara balik lagi. Iya, yang. Terus di situ saudara ngelihat bahwa ternyata apa namanya ada terus ibu pulang. Siap, pulang. Pulang. Ibu, saudara Putri pulang diantar siapa? Diantar Om Riki yang mulia. Diantar Riki. Siap. Berdua saja. Berdua yang mulia. Berdua saja. Terus tidak lama kemudian saudara dikumpulkan oleh saudara Ferdi Sambo. Iya yang mulia. Siapa saja yang ada di situ? Pada saat itu saya Om Romer dan Om Yogi yang mulia. Terus saudara Kuat? Masih di dalam kayaknya yang mulia. Loh, beda lagi kan keteranganmu kemarin. Kemarin kan saudara tahu, saudara Romer ngomong, oh ada saudara Kuat, ada saudara Kodir, ada saudara Yogi. Sekarang saudara beda lagi. Saya Agin Fridianto. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, terpercaya.